Okey, untuk kali ni kita ke Lenggong, Perak. Kalau nak datang dekat Lenggong ni sebenarnya bolehlah ikut highway lebih kurang dalam 2 jam lah dari KL nak datang kat sini. 2 jam tu okay, laju tu. Kalau waktu tu lebih kurang dalam 3 jam lah kan. Kalau korang semua datang dekat Lenggong, jangan lupa singgah dekat Pekan Lenggong ni. Pekan Lenggong ni yalah kan, dah namanya Pekan, taklah besar sangat. Tapi dekat sana memang penduduknya pun saya rasa macam harmoni lah masyarakat dekat sini. Pagi-pagi dia orang boleh duduk dekat warung-warung, sembang-sembang. Dan salah satu daripada dalam kepala saya lah, saya tengok dekat Pekan Lenggong ni, dia punya bangunan-bangunannya pun bangunan-bangunan lama. Okey, saya baru hantar surat dekat girlfriend. Okey, tengoklah. Dia buat post dekat Pekan Lenggong ni macam ni lah dia punya bangunan. Tak macam dekat KL. Kalau kat KL kan, kalau kita nak post surat ke, nak bayar bil elektrik apa semua kan, penuh orang, penuh. Tapi dekat Lenggong ni, macam ni lah keadaannya. Pekan dia buat tenang. Rasa-rasa macam saya nak jalan dekat sana lah. Jom kita tengok Pekan Lenggong. Tasik Raban. Dekat mana? Masih yang Lenggong kan? Tasik Raban ni sebenarnya memang terkenal di kalangan kaki-kaki pancing yang nak memancing ikan air tawar. Assalamualaikum! Oi, saya cakap kuat lari ikan. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Dapat lah ikan? Belum ni. Baru nyinggah. Oh, baru nyinggah? Oh, nampak tak? Baru nyinggah orang orang Lenggong macam cakap. Baru nyinggah. Biasa kalau ikan kat sini ikan apa eh? Macam ikan. Ha. Ikan toman raja. Toman pun ada? Macam abang memang Lenggong? Kami daripada Taiping. Di Taiping? Udah taping semata-mata main sini nak mancing? Jauh juga sebenarnya. Pernah dapat ikan yang kat sini berapa besar? Kalau macam kat sini, Tasik Raban? Tak ada lah besar sangat. Biasa-biasa? Biasa-biasa, sekilo. Ikan apa? Toman tu? Raja. Ikan raja? Okey, tak apa. Kita tengok dapat tak ikan raja? Tengok. Dapat tengok live kan? Buat tu kita bakar sini. Boleh? Nak tengok salah satu daripada aktiviti masyarakat kat sini, korang semua boleh pergi naik bot kan? Boleh tengok ni, perusahaan ikan dalam sangkar. Macam-macam ikan yang dia ternak. Ada ikan tilapia, macam-macam ikan sungai lah. Jadi, itulah antara tempat yang best lah kalau anda datang dekat Tasik Raban ni. Kalau saya datang dekat Lenggong ni, memang saya akan bawa balik ikan pergasan Lenggong ni. Ikan pergasan Lenggong ni, dia memang ambil memang daripada sungai yang ada kat sini. Memang betul-betul dia ambil dan dia buat proses tu. Memang nak buat proses sebenarnya bukannya satu perkara yang mudah. Cuma Lenggong je pandai buat. Dia ada rahsianya lah. Saya pun try juga tanya dekat makcik tu. Macam mana makcik nak buat ni ikan pergasan ni? Ada leh. Dah sampai dekat Lenggong ni, saya nak jumpalah dengan orang yang penting yang ada dekat Lenggong ni. Tengok alamat dekat sini. Cuba teka siapa beliau. Okey, saya bagi clue lah. Beliau ni menjadi kesayangan semua orang yang dekat Lenggong ni. Ha, betul lah macam ni lah. Ya, betul. Ha, tengok tu. Kita tengok lah. Allah apa khabar? Alhamdulillah sihat. Boleh terus masuk? Boleh. Datuk Dr. Haji Samsul Anwar Haji Nasarah, Ahli Parlimen Lenggong. Bukan senang kita nak datang rumah Datuk kan. Jadi bila dah datang dekat sana, saya tengoklah hubungan keakraban Datuk dan juga isterinya. Oh, begitu rapat sekali. Macam loving each other ada. Wah, ni siapa masak ni? Datuk masak ke? Ini isteri saya masak sendiri. Wah. Mesti ada laksa ni. Ada. Laksa Lenggong. Laksa orang Kedah lah, orang Lenggong. Mak saya ni sebenarnya kenal Datuk ada dululah kenal Datuk sebagai pengerusi PTPTN. Tapi itulah, kenal macam tu je lah kan. Tapi bila dah datang dekat Lenggong ni, bila dah dekat dengan dia ni, dah tahu dah bagaimana caranya beliau mendampingi rakyat. Memang saya respect lah dekat Datuk ni. Saya tak suka protokol. Saya tak suka ada halangan antara saya dengan rakyat. Sebab itu saya mahu juga menjadi sebahagian daripada rakyat. Okay, sebelum Yang Mohamad Datuk Dr. Samsul menjadi ahli parlimen, beliau merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan Luat. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, duduk. Alang-alang ada dekat Sekolah Kebangsaan Luat tu. Jadi saya pun minta lah kan. Boleh tak Datuk mengimbau kembali zaman beliau jadi cikgu? Baik. Saya minta siapa yang boleh membina ayat, sila bangun dan mencuba. Okey, kalau salah pun tak apa ya. Baik, kita
cuba bina ayat menggunakan perkataan mendengar. Siapa boleh cuba? Saya. Okey, tiga. Hobi saya mendengar radio hari-hari. Okey, betul. Tepuk tangan. Dan sekolah kebangsaan luar tu sebenarnya tak ramai pelajar, lebih kurang dalam 78 orang pelajar saja. Dan Datuk Dr. Samsul pernah menjadi guru dekat situ selama 5 tahun. Ni bilik apa ni, Datuk? Ni dulu bilik saya ni. Oh, waktu saya jadi guru besar semua ni bilik saya lah. Tempat yang saya pergi tiap hari, bilik itu itulah saya duduk selama 6 tahun. Jadi masa tu cikgu jadi cikgu pula Datuk. Saya orang kampung sini. Kampung luat ni. Kampung luat ni. Ini kampung saya. Saya mengajar hampir keseluruhannya lah saudara-saudara saya sendiri. Beliau jadi cikgu bahasa Melayu, guru pusat sumber daripada darjah 1 sampai darjah 6. Walaupun tidak lama, tapi kerja sebagai orang guru juga dengan masyarakat. Daripada JT tu nak ke sini tak ada pengangkutan lain, kita kena berjalan. Itu senama semula jadi. Nampak tak? Datuk steady je. Hey. Saya letih dia. Huh. Tapi ini mana? Ah, ini. Ini hebat. Ini steady. Ini Steady. Tak sempur pun. Ada menyesuaikan apa tadi? Bola keranjang. Bola keranjang. Mengupas isu semasa, merangkumi politik, ekonomi, sukan serta hiburan. Membawakan anda agenda pentas dunia. Saksikan Ruang Bicara setiap Isnin hingga Jumaat, 10 malam di BNC. Nine Eleven menampilkan pelbagai segmen menarik khas buat anda. Saksikan Nine Eleven setiap Isnin hingga Jumaat, 9 pagi. Hanya di Bernama News Channel. Ha, tuan-tuan, hujung minggu macam ni, saya dan keluarga mesti membersihkan halaman rumah. Kawasan luar rumah ni lah Edis cepat membiak. Salur air, pasu bunga, kolam hiasan, tayar terpakai. Dalam rumah pula, dulang alas peti sejuk, pasu bunga, kolam mandi, tempayan air adalah tempat Edis bertelur. Sebab tu jangan lupa masukkan racun pembunuh jentik-jentik. Selamat. Bila rumah kita bersih, tak ada can lah Edis nak membiak. Tak ada Edis, tak ada denggi. Bersama mencegah Edis. Aktiviti saya bersama dengan Datuk. Datuk cakap dia nak bawa saya dan juga rombongan beliau untuk pergi ke 3 buah rumah yang mana Datuk sendiri nak menyampaikan sedikit sumbangan lah. Jumpa orang kampung. Kalau ada apa-apa aktiviti yang Datuk buat, dia orang ni mesti sama-sama dengan Datuk kan? Ya. Tak kira lah. Mesti bersama dengan kepimpinan kampung. Mm-mm. Dengan Temas, dengan pelbagai agensi lain lah. Jadi bukan kerja luar biasa, tapi dah biasa di kampung-kampung seumur inilah. Kalau saya turun padang, berjumpa rakyat, pergi sana itu, saya enjoy lah dengan kerja itu. Jadi bila kita enjoy, kita taklah rasa letih dan sebagainya. Hari ini kita akan pergi ke beberapa rumah lah. Untuk melawat, nak tengok orang susah ada sikit. Rumah pertama yang saya pergi di kampung Banggol, rumah Makcik Fatimah. Bila saya masuk dekat dalam rumah tu, saya tengok Makcik Fatimah memang dalam keadaan uzur lah. Datuk Samsul. Ni Datuk Samsul, wakil rakyat kita. Mari tengok makcik. Awesome. Tapi Datuk setiap tahun datang. Tak lepas kita Datuk masuk program yang buat kat rumah ni. Memang warga Mas ni memang kita tak lupa lah setiap tahun. Dan bantuan pun kita pihak Datuk ada salur lah. Beliau tak mampu untuk bangun dan juga untuk nak menguruskan dirinya, nasib baiklah ada anak lelakinya. Datuk Samsul kata dekat saya, Makcik Fatimah ni sebenarnya dari awal dia datang memang macam ni. Dah kata orang tu ialah dah faktor usia kan, dan sedikit sumbangan yang diberikan oleh Datuk sekurang-kurangnya dapatlah meringankan beban Makcik Fatimah tu.
kita tengok makcik tu tak berapa nak berkomunikasi kan. Hmm. Dia macam tak dengar. Datuk tengok sebelum-sebelum ni okey ke? Ataupun sebabkan ramai ni dia rasa macam takut dia apa kan? Ya. Yeah. Ha. Dah mengalami masalah pendengaran dah lama dah. Oh, kayaknya Datuk hari tu datang pun macam tu jugalah lebih kurang. Rumah seterusnya saya pergi ke Jalan Tok Nawi. Kalau tadi berbeza sikitlah. Kalau tadi Makcik Fatimah tu memang orang tua yang uzur. Tapi untuk rumah yang kedua ni yalah walaupun dah berusia tetapi beliau mampulah untuk buat kerja-kerja kampung. Ha, saya rumah ni rumah dan tapi ialah dalam keadaan beliau sekarang ni mungkin tak berapa kuat sangatlah untuk bekerja. Tapi saya pergi dekat sana difahamkan Datuk dah pun membuat rumah baru untuk beliau. Sebab apa? Sebab kalau tengok rumahnya memang dalam keadaan yang usang lah. Cuba yang mana yang boleh kita mana yang patut. Yang mana mana. Tapi sepatutnya Ini dah banyak. Dengan TV. Apa ni saja lah. Saya ada duit dia tak cukup. Okay. Ada duit tapi ada 500 tak cukup. Nak beli makan. Dia tu bantu sikit. Nanti saya bantu yang mana yang. Nanti kami tengah perjalanan. Dan alhamdulillah kebetulan saya dan Datuk sampai pada ketika itu memang rumah tu dah siap tapi tak lagi masuk api dan air. Itu progres pembiayaan rumah di Lengkong ni banyak. Kalau dia memang setiap tahun ada peruntukan lah. Ada, kita pelbagai. Rumah. Yang ini, kalau rumah macam ni, dia melalui Baitul Mal. Mm-hmm. Kita ada rumah VRT. Mm-hmm. Kita ada rumah Mesra Raya. Kita ada rumah dengan Siru Felda. Mm-hmm. Dan Syria. Mm-hmm. Yang diperuntukkan melalui Kerajaan Negeri, melalui Yayasan Bina Upaya pun ada. Mm-hmm. Melalui Kerajaan Persekutuan pun ada. Okey, korang pernah dengar tak Kampung Beng? Okey, macam inilah yang mungkin tak kenal dengan Kampung Beng ni. Kampung Beng ni memang pernah menjadi lokasi pengabaran iklan Petronas. Alah, iklan yang mak dia suruh beli lembu tu kan? Abang, dalam tu ada buaya. Ada daging lagi kat pasar, Pak Mat? Entahlah, dah habis. Kalau ada pun nasib lah. Nah, dan satu lagi menjadi lokasi pengabaran filem antarabangsa. Anak in the King. Aktiviti saya dengan Datuk. Datuk nak bawa saya pergi dekat Kampung Batu Ring. Ini Kampung Beng, tapi dia ada banyak pecahan. Kampung Durau, Kampung Batu Ring. So di Kampung Beng kita pergi satu lagi Kampung Batu Ring. Kampung Batu Ring itu sebenarnya bawah Kampung Beng juga. Dia kan banyak cabang bawah tu kan. Ini istimewa perjalanan kita. Aha. Naik bus mewah. Oh, kalau yang ni atap. Ini kira mewah lah. Kan. Betul lah mewah ni. Mewah. Sebab orang dulu pakai ni sampan kecil je. Sampan kecil. Dulu dayung saya. Dayung je. Sekarang ni nampak dah pakai ni enjin. Tapi yang penting kena ada jaket keselamatan. Betul. Okey. Dan nak pergi dekat sana sebenarnya boleh ikut jalan darat dan juga jalan air. Tapi orang di kampung sini, satu-satu kampung yang masih lagi gak lo. Menggunakan sampan sebagai pengangkutan utama. Dekat dalam bot tu, mata saya terpukau dengan keindahan alam semula jadi yang ada dekat kiri kanan depan belakang saya tu kan. Paya-paya bakaunya, pohon yang menghijau. Dan ada orang luar kan menggelarkan kawasan itu sebagai mini Amazon. Pukul 11 masih lagi ada kabus. 10 pagi. Ya. Transportation memang dekat air kan, tapi daripada JT tu nak ke sini tak ada bangunan lain, kita kena berjalan. Itu selama semula jadi. Nampak tak? Datuk steady je. Saya letih dia. Tapi ini mana ni? Ini hebat. Ini steady. Ini steady. Tak sempur pun. Ada main sukan apa tadi? Bola keranjang. Tengok tak Datuk? Punyalah mesra semua orang di salam. Sampai ke dapur pun dia jenguk juga. Dah tengok apa dia dalam?
Datuk ni memang sinonim lah kan dengan apa bantuan-bantuan yang ingin dia berikan. Dan kebetulan waktu tu memang Datuk nak salurkan bantuan kepada orang-orang yang mungkin agak jauh sikit di bahagian Pekan. Contohnya macam ni lah, Kampung Batu Ringi. Sebab di Parimalungo ni dia memang hebat lah. Tak tahu sekali Kampung Beng ni macam anak angkat dia lah, kampung anak angkat lah. Sebab selalu mari. Apa yang saya respect tentang Datuk Dr. Samson ni sebenarnya ialah sebagai wakil rakyat, kita kena memenuhilah permintaan-permintaan daripada rakyat-rakyat kan. Alhamdulillah, hari baik, bulan baik, nampak tak? Hari ini saya datang, Datuk dah luluskan bekalan air, bekalan elektrik, betul? Jadi... Dan apa yang saya boleh katakan dekat sini, Datuk Samson ni, apa yang dia minta, insyaAllah beliau boleh tunaikan dekat situ je. Saya bagi pihak wakil ahli-ahli Padang Ragut Si mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk atas kesudian Datuk datang kepada ragut kami. Dan dengan bantuan yang diberikan kepada kami, kami ucapkan sebanyak-banyak terima kasih kepada Datuk. Kalau boleh tu, datang lagi. Bila kami berjaya besok, datang lagi tengok. Itu je lah ucapan kami. Orang perempuan ni besar pengaruhnya. Kalau tidak dilayan, lari malam kita. Okey, apabila saya dengar Datuk ni sebenarnya, Datuk ni memang banyak tau. Dia bagi bantuan. Orang tu lah, orang ni lah. Dan ini dia bantuan untuk pekebun-pekebun kecil Rizda. Sekarang ni dekat Dewan Orang Ramai, difahamkan YB pada hari ni dia ada nak bagi bantuan-bantuan kepada pekebun-pekebun kecil Rizda. Dia bagi dekat 4 buah kampung. Dapat apa? Beliau sediakan 200 kampik beras nak bagi dekat pekebun-pekebun kecil Rizda. Bagaimana Leso? Bukan gitu. Begeno je. Dia Begeno. Begeno Leso? Ke Begeno, Miko? Ah, Miko. Ke Begeno, Miko. Jangan sembung. Listen to views of industry captains. Analyze and examine trends and projections. Gain market insights from subject matter experts. BizTalk, every Friday, 8:30 p.m. only on BNC. Brings you the latest in current affairs, lifestyle and entertainment, as well as one-on-one discussions with fascinating personalities. Legitimate and packed with information. First on site with reports from across the country and around the world. Be in the know through Bernama News Bulletins. Only on Bernama News Channel. Bila kita ada majlis-majlis kan, nak bucap sana, bucap sini, rasa macam lama sangat saya menunggu kan. Saya pun keluarlah dewan tu. Apabila saya keluar dekat dewan tu, saya nampak ada budak-budak muda sana lah kan, tengah lepak-lepak kat tepi tu. Saya pun datang jumpa dewan. Lalu kalau orang ingat, selut dekat lutut dekat lah. Melekat lah. Dekat lutut ni ada selut lah. Dekat lutut lah, pada pagar. Kalau kita masuk tu pagar. Ada lagi? Bahasa lenggung piau punya, Begeno Lasso. Begeno Lasso. Ingatkan jumpa apa kan? Jumpa kat sana, dia cerita kat saya rupanya dekat lenggong ni dia ada dialek-dialek dia. Apa yang saya ingat ni? Begeno Lasso. Begeno Lasso. Begeno Lasso, Michael. Maksud dia apa? Maksud Begeno Lasso tu bagaimana benda tu? Macam tu macam. Bagaimana? Macam tu. Bagaimana Lasso? Begeno je. Begeno Lasso. Ke Begeno, Miko. Miko. Jangan nak sembung kan? Aktiviti saya dengan Datuk sampai ke malam. Okey, mari.
Talapia bakar, talapia bakar. Oh, sedap dari Lenggong. Tapi kali ni special sikit lah kan. Aktiviti bersama dengan golongan-golongan belia yang ada dekat Lenggong ni. Malam ni aktiviti santai anak muda dekat Laman Budaya. Jadi memang sibuk lah aktiviti YB ni. Dari siang sampai ke malam. Ya, namanya aktiviti santai anak muda. Macam-macam aktiviti ada dekat sana. Santai anak muda ini biasanya saya hanya bercakap 2-3 minit saja. Yang lainnya saya buka kepada anak muda untuk beri pandangan dan saya hanya respon apa yang mereka inginkan. Kita sebagai wakil rakyat kena berani dengan berhadapan dengan mereka. Jangan takut mereka mengkritik kita, jangan takut mereka beri idea. Sebenarnya kadang-kadang idea mereka lebih baik daripada kita. Datuk tanya dekat saya, Fad, tak nak pergi ke pejabat saya? Takkanlah saya tak nak pergi kan. Jadi, saya pergilah dekat pejabat Datuk. Tapi bila saya naik je tangga, saya dah nampak dah. Banyak betul kasut, sleeper semua ada ni. Ramai sangat orang dekat sini. Assalamualaikum. Wah, masuk-masuk je dekat dalam memang penuh orang kan. Memang ramai orang ambil kesempatan nak jumpa dengan Datuk. Agak siapa nama? Nur Hayati. Nak jumpa Datuk lah ni. Tidaklah menjadi banyak masalah jika ramai orang datang ke pejabat. Kerana itulah kebiasaannya. Macam mana Datuk dalam pemerhatian akak? Datuk dia okey tak? Datuk Samsul? Ya, okey sangat. Okey sangatlah. Okey sangat. Okey macam baiklah. Apa dia? Baik. Baik. Prihatin. Ya. Kalau minta apa-apa bantuan, Datuk boleh bagi ke? Ya, insya-Allah semua dapat. Sebab apa ramai? Sebab Datuk ni memang orang yang kata orang tu apa saja yang diminta dia akan dengar dan dia akan bagi. Sebab itulah orang ramai rasa macam tanpa sengah silu minta bantuan dengan Datuk. Datuk, saya nak minta bantuan. Hei. Ni kau nak minta bantuan juga? Tak, sebab saya tengok tadi ramai yang masuk, keluar masuk, keluar masuk, yang apa kat pintu depan pun memang ramai orang. Memang macam ni ya Datuk, Datuk punya aktiviti? Biasa. Memang ramai orang macam ni? Kalau kan? Buka pejabat untuk rakyat, memang beginilah. Sudah so, jadi rutin dan memang rakyat dah tahu. Ini kebiasaan saya tiap-tiap minggu. Kalau tidak hari Jumaat, hari-hari mana yang free? Lenggong ni memang terkenal dengan makanan-makanan tradisi dan salah satu daripadanya ialah kebebe. Waktu saya mula-mula memperkenalkan kebebe, hanya orang Lenggong yang tahu. Ini adalah makanan yang popular. Salah satu makanan luar? Ya. Kebebe. Oh, dipanggil kebebe? Kebebe. Ini nama yang telah pun disebut sejak dulu lagi. Bebe ini dia dihasilkan oleh daripada kebanyakannya buah-buah lah. Sebenarnya ini makanan waktu petang sambil-sambil berada di bawah rumah menggunakan langsung batu sambil bersembang. Makan, ambil buah cermai dan sebagainya. Itu makanan sebenarnya. Tak ada tempat lain ni? Hah? Dia kebebe ni? Hanya di Lenggong saja. Hanya Lenggong ni? Kebebe ni makan dengan nasi ke atau macam mana ni? Boleh. Tapi biasanya dia makan... apa? Lepas makan? Lepas makan. Oh, okey. Kebebe ni dah diiktiraf sebagai makanan warisan kebangsaan. Sedap lah. Dia macam rojak ada tak? Ya. Kat dalam ni macam-macam ada. Yang paling penting dia banyak buah. Okey, yang menariknya tentang Yang Berhormat Datuk Dr. Samsul ni, beliau mengambil inisiatif dengan membuat pusat perkhidmatan bergerak Ahli Parlimen Lenggong. Menggunakan van bergerak ini satu daripada kaedah sesuai. Saya pergi ke semua tempat di Pasar Malam terutamanya, di kampung-kampung. Kadang saya masuk kampung, saya buka pejabat. Saya ada program juga, saya buka dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau saya tidak ada, mungkin pegawai-pegawai saya akan pergi dan sebagainya. Beliau sebenarnya mewujudkan pusat perkhidmatan bergerak tu untuk lebih dekat kepada rakyat, lebih dekat kepada masyarakat. Sebab tempat-tempat yang beliau pilih pun tempat-tempat yang betul-betul kena dengan rakyat. Contohnya macam Pasar Malam. Bukan, satu salinan saya simpan, original saya pergi Datuk. Sebagai wakil rakyat, saya mesti berjumpa rakyat. Bukanlah rakyat berjumpa,
saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya, ni apa ramai sangat orang ada kat sini? Datuk ditunjuk kat saya tau, Fat. Ni antara aktiviti-aktiviti yang saya dah plan dan ada yang telah pun terlaksana. Ada event? Kita ada bicara pemimpin bersama dengan warga Felda. Ada 3 Felda kat sini. Oh, 3 Felda? Ya. Oh, apa bicara pemimpin bersama warga Felda? Malam ni pula, ada program bersama dengan warga-warga Felda pula. Felda Lawin Utara, Felda Lawin Selatan, Felda Papulut. Dan saya memang ada program-program yang telah pun branding yang memang orang tahu. Antaranya dialog rakyat, bicara rakyat, santai anak muda dan sebagainya. Okey, kita buka terus. Ada lagi pandangan, soalan, permohonan? Tidak. Okey, sekarang ni penderoka-penderoka Felda sedang buat diskusi lah dengan Yang Hormat Dato'. Jadi warga Felda dekat sini, mereka diberi peluang untuk lontarkan apa je soalan, pandangan tentang apa yang berlaku sepanjang hidup mereka di Felda. Dan insyaAllah lepas ni mereka akan dapat jawapan direct daripada Dato'. Jadi program saya di kawasan Felda itu adalah satu dari program saya untuk berbicara dengan golongan muda di kawasan saya, di kawasan Felda. Jadi kalau dapatlah kami ada Felda Papulut ni, nak juga lah kalau Felda Resultat ada pusat internet dia kan. Dan saya percaya mungkin kita boleh bertimbangkan dengan patut nanti juga. Sekarang ini keadaan sudah berubah. Kita tidak bolehlah jadi wakil rakyat yang bercakap saja dan rakyat menerima. Kita juga mesti mendengar apa ya rakyat inginkan. Harapan, harapan setinggi gunung. Ini nak cerita pasal harapan lah. Harapan saya kepada Datuk, semoga Datuk diberi kesihatan kan. Kalau diberi kesihatan olehnya, dapatlah tolong membantu rakyat-rakyat yang ada dekat Lenggong ni. Dan juga saya doakan agar Datuk sukses dengan kejayaan politik Datuk. Dan juga ini perhatian kepada ahli-ahli parlimen lain, boleh jadikan Datuk sebagai sumber inspirasi. Ha, boleh tengok ni Lenggong ni sekarang ni aman, damai, tenteram kan. Oh, Datuk spam. Terima kasih sebab kasih-kasih, walaupun masih belum cukup bersih. Namun ku tetap ku kasih-kasih kepada sajamu. Apa saja keadaan yang dialami, semua beres bila kau berjejari. Naik ku turun ku dimana ku kau di situ. Riang ku rasa pintu bagai bulan di situ. Apa saja yang dimahukanmu, dilapas saja tanpa ragu. Akan dilaksanakan walaupun ku tak mampu. Kenapa pernah kau berada di situ? Kenapa pernah kau berada di situ?